sahabat, jika tulisannya terbalik seperti ini tidak bisa dibaca ya, karena entah tulisan apa. Selanjutnya kita coba untuk memprogram ulang. Ini tulisannya terbalik ya, seperti ini. Dan kita coba ya untuk memperbaikinya. Oke, langkah selanjutnya kita buka di titik 3 ini ya. Nah, di sini pilih sketch. Kemudian libraries example, kemudian user libraries, kemudian di sini ada MD Parola. Nah, di sini kita cari parola scrolling ya. Bentar. Parola scrolling. Nah, setelah itu kemudian kita roba di sini ada nah di sini MD Max 72XX parola HW ya. Nah, parola HW-nya kita roba dengan kita hapus dulu ya. Nah, di sini huruf besar semua. FC 16 ya. Nah, seperti ini FC 16. Nah, setelah itu untuk merubah tulisan di sini kita lihat di sini ada hello new message ya. Nah, new message ini kita rubah. Misalnya nama kita ya. Nah, seperti ini tanda tanyanya dibuang ya. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan ya. Nah, disimpannya kita sembarang aja, kemudian cetak centang tanda checklist. Nah, kemudian ada tanda petir di sini, di atas sini, kemudian tekan. Nah, di sini. Nah, sudah ya, sudah terbaca. Kalau tulisan putih seperti ini sudah tidak error, completion finish. Nah, setelah itu kita upload ya. Di sini ada tanda panah ke bawah, kemudian kita upload. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, coba lihat hasilnya seperti ini. Kalau ada tulisan seperti ini berarti sudah sukses ya. Sudah kelihatan tulisannya tidak terbalik lagi dan sudah normal. Oke sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.